Haleluya. Bapa kami yang mulia, yang ada di surga, yang selalu menyertai setiap orang yang percaya berkenan kepada Tuhan, yang selalu takut akan kebenaran-Mu. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan bahwa setiap domba-domba yang sudah ketentukan Tuhan sebelum dasar dunia ada, dan sudah yang Kau pilih Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, benar-benar mereka Tuhan memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Engkau menghidangkan setiap makanan Tuhan bagi setiap zaman, bagi setiap domba-Mu Tuhan, mempelai wanita-Mu, yaitu firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah, yang menghidupkan setiap jiwa orang percaya, yang membawa Tuhan kepada seluruh jalan kebenaran. Bapa yang baik, itulah Tuhan tentunya kami pada pagi hari ini, pada waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa yang baik, kami menyerahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan untuk mengurapi kami, dan memberikan Tuhan telinga yang tajam untuk menangkap setiap firman-Mu Tuhan yang tertulis dalam kitab-Mu. Dan juga Tuhan, hati kami terbuka Tuhan benar-benar untuk supaya Engkau mengisi Tuhan setiap firman-Mu ke dalam palungan kami. Dan kami Tuhan mau mengosongkan hati kami untuk supaya Engkau mengisi seperti Tuhan janda Sarepat. Dia memberikan roti yang sedikit itu dan minyak buatannya sendiri. Tetapi Engkau Tuhan menggantikannya dengan minyak yang tidak berkesudahan dan juga roti kehidupan Tuhan bagi dia. Oleh karena itu Bapa yang baik, itulah sebabnya Engkau berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, sebab mereka akan Kupuaskan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Engkau selalu melatih kami semakin naik, terbang tinggi Tuhan, sehingga melampaui semuanya hal-hal keduniawian ini. Sehingga kami Tuhan memiliki mata yang tajam melihat dari atas Tuhan. Dan kami tahu membedakan mana yang harus kami makan, mana yang harus tidak kami makan Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa firman pada musimnya adalah daging segar yang Kuberikan bagi anak-anak Raja Wali dan kecaman. Terima kasih Bapa, Engkau memesankan kepada Wahyu 10:7. Malaikat 4:5 dan 6, Amos 3:7 Tuhan, memberikan pesan-Mu kepadanya Tuhan, sebagai utusan-Mu dia kejaman bagi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan memiliki bagian setiap daripada firman-Mu untuk kami laksanakan Tuhan setelah kami mendengar dan mengenali Tuhan dan bertindak. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa mempelai wanita-Mu dia kejaman, Engkau sudah memilih dan sudah Tuhan menentukan kami sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa yang baik, sebagaimana Tuhan Yakub dengan Esau, Engkau sudah memilih Yakub Tuhan sebelum dasar dunia ada, sehingga sekalipun dia berbuat kesalahan, Engkau membenarkannya dan mengubah namanya menjadi Israel. Terima kasih Bapa, itu artinya adalah seorang pangeran atau seorang pemenang. Oleh karena kasih-Mu, kasih karunia Tuhan Kuberikan bagi dia. Demikian juga Tuhan setiap orang yang percaya di setiap zaman. Dan pada tepatnya ke zaman ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami, yaitu firman yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, keluarga-keluarga kami Tuhan, saudara-saudara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan live, mendengarkan Tuhan firman pada waktu yang indah ini. Biarlah Tuhan hatinya terarah kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan roh-Mu yang mengurapi telinganya, mengurapi Tuhan kepalanya, supaya dia dapat benar-benar meresapi dan menangkap dengan cepat firman-Mu Tuhan. Sebab firman-lah yang mengubah secepatnya hati dan pikiran menjadi seorang pemenang, yaitu mempelai wanita-Mu Tuhan yang sedang merdeka, meraih kemenangan Tuhan, mendapat piala yang sempurna, yaitu roh-Mu Tuhan yang sedang memeteraikan kami sampai pada hari penebusan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berikan dia hikmat dari surga ya Tuhan. Berikan dia pengetahuan akan dari firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kebajikan, kesalehan semuanya Tuhan,
Ketujuh piramid itu dari iman sampai kasihkan saudara-saudara. Perlengkapi Tuhan semuanya di dalam jiwa, di dalam pikirannya. Supaya dia Tuhan menjadi bagian dari dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita langsung saja kita buka Alkitab kita. Supaya kita cepat untuk mengetahui ya kan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di kitab Roma. Haleluya. Yang tertulis di kitab Roma 9 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Ayat 12, dikatakan kepada Rifka, anak yang tua akan menjadi hamba yang akan muda. Ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Silakan duduk. Kita sudah membaca kitab Roma 9 ayat 11 sampai 13. Dikatakan di sini bahwa berbicara tentang pemilihannya bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Ada panggilannya Allah, ada pilihannya. Jadi setiap orang yang percaya dan yang mau melakukan kehendak Bapa di sorga, yang pertama harus ditentukan dahulu. Harus dipilihnya terlebih dahulu, baru dipanggil. Setelah ditentukan, setelah sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, baru tiba untuk pemanggilannya. Pemanggilan tidak ada seorang pun yang tahu tentang setiap orang yang percaya. Karena panggilan adalah ya bukan berdasarkan perbuatan. Tetapi artinya adalah seketika Allah memanggil setiap orang percaya secara individu, pada waktu itulah mereka akan mengubahkan segala sesuatu, yaitu hal-hal keduniawian. Dan Allah langsung ya mengutus atau memberikan rohnya kepada seseorang tersebut untuk supaya diubahkan semuanya apa dulu yang ada di dalam hati dan benak pikirannya, yaitu hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ini adalah berbicara tentang Rifka yang melahirkan Yakub dan Esau. Nah, ada dua orang yang sedang dia lahirkan. Esau dan Yakub berasal dari satu ayah yang baik. Ya? Esau dan Yakub berasal dari satu ayah yang baik, yaitu Ishak. Seorang ibu juga yang lugu, yang baik, yaitu Rifka. Kita perhatikan. Kenapa dikatakan Allah bahwa Allah membenci Esau dan dia mengasihi Yakub? Padahal mereka berdua dari satu ibu. Tetapi ini yang dikatakan Allah, rencana Allah tentang pemilihannya, ya, diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dan setelah Yakub dipanggil, dia memiliki nama yaitu Yakub. Setelah dia dipanggil dan dia diubahkan menjadi Israel. Seketika pada waktu itulah ketika dia bergulat dengan Allah dan Yakub tidak mau melepaskan dia sebelum pada hari menyingsing, sebelum dia memberkati manusia tersebut, memberkati Yakub tersebut, dia tidak mau melepaskan sebelum dia diberkati. Setelah dia berkati,
dan namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Israel artinya adalah seorang pangeran, seorang pemenang, itulah artinya Israel. Haleluya. Jadi setelah diubahkan namanya, dia berubah sikap dan segala sesuatunya, dia taat apa yang dikatakan Allah setelah dia mendengar. Setelah dia mendengar, tetapi setelah dia mendengar, baru dia mengenalinya. Setelah dia mengenalinya, baru dia bertindak. Itulah perbuatan Yakub. Itulah perbuatan Israel. Bagaimana dengan perbuatan Esau? Yang tidak memperdulikan hidupnya sendiri dan tidak memperdulikan dan tidak memperdulikan hak kesulungannya sendiri, sehingga dia dengan mudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Oleh karena apa? Oleh karena dunia. Kenapa dikatakan oleh karena dunia? Oleh karena keinginan. Keinginan jasmani. Oleh karena sedikit makanan. Dia menjual hak kesulungannya. Ya, oleh karena sedikit makanan. Ketika dia pulang dari berburu dari perburuannya, dia pulang dan dia sampai ke rumah. Lalu ketika dia sampai di rumah, dia melihat Yakub adiknya itu sedang memasak kacang-kacangan seperti itu. Ya, bubur. Kacang merah dibuat menjadi bubur. Setelah dia melihat masakan adiknya itu, karena dia sudah lapar, dikatakan, tentunya aku akan mati nanti. Aku sudah sangat lapar. Berikanlah sedikit yang merah-merah itu. Haleluya. Berikanlah sedikit padaku. Apa yang dikatakan Yakub? Juallah terlebih dahulu hak kesulunganmu atau kesulunganmu kepadaku, supaya aku memberikan ini kepadamu. Lalu dia berkata, untuk apalah bagiku? Apa artinya bagiku hak kesulungan ini? Dalam arti, ya, dengan kata lain, apalah artinya aku mempunyai hak kesulungan kalau memang aku tidak bisa makan atau tidak memperoleh sedikit dari yang merah-merah itu, dari kacang itu, kacang hijau contohnya, atau kacang merah. Haleluya. Itulah secara makanan jasmani, keinginan jasmani, sehingga dia pun menjual hak kesulungannya. Haleluya. Tetapi kita lihat, kalau memang kita pikirkan, bagaimanakah mungkin seorang Yakub, ya, seorang adik yang mengingini hak kesulungan oleh karena makanan. Seandainya pun dia memberi separuh makanannya kepada adiknya, enggak jadi masalah. Dia enggak perlu meminta imbalan atau menerima imbalan atau mengatakan sesuatu, karena dia adalah saudaranya. Tetapi ini adalah sesuatu kerinduan. Kerinduan secara rohani bagi kita dia kecewa. Kerinduan untuk memiliki, ya, hak kesulungan. Berbicara tentang hak kesulungan adalah yang tidak bisa semena-mena atau segampang itu diambil oleh seseorang. Bukan mudah untuk melakukannya. Jadi bagaimana caranya? Yang terlebih dahulu kita lihat harus ditentukan Allah. Allah harus terlebih dahulu menentukan dan memilihnya untuk supaya memiliki atau memegang hak kesulungan tersebut. Dan mempelai wanita tidak boleh, ya, karena pintar berdoa, karena pintar bernyanyi, karena taat beribadah. Bukan itu. Lihatlah sesuai dengan panggilanmu.
bahwa Allah sudah menentukan dan sudah memilih mempelai wanita sebelum dasar dunia ada. Dan kita melihat nama kita bahwa jelas ada di dalam Alkitab. Dan kita bisa melihat siapakah kita sebenarnya di dalam Alkitab. Dan apa yang kita dengar, dan apa yang kita terima, dan apa yang harus kita perbuat. Dari situ kita tahu bahwa benar-benar kita sudah memiliki hak. Haleluya, hak yang sempurna. Karena itu adalah kewajiban Allah untuk memberikan kepada mempelai wanita. Haleluya. Sedangkan sebelum mereka lahir, sebelum mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang menjadi anak yang budak. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kenapa dikatakan menjadi hamba? Haleluya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Itulah sebabnya Allah membenci Esau, karena dia menjual hak kesulungannya. Jadi ada dua, yaitu pertama dahulu pemilihannya tentang pemilihannya kepada seseorang atau kepada individu. Pilihannya Allah berdasarkan, ya bukan berdasarkan perbuatan. Karena kita tahu bahwa Yakub adalah orang penipu. Karena Yakub artinya adalah seorang penipu. Membohongi ayah sendiri. Haleluya. Bahkan membohongi juga bertuanya. Berbagai macam hal dia perbuat untuk membohongi mertuanya. Tetapi sekalipun dia membohong, itu mendatangkan berkat kepada mertuanya sendiri, yaitu Laban. Haleluya. Sekalipun dia melakukan hal-hal seperti itu, tetapi semuanya itu akan diubahkan menjadi berkat yang melimpah bagi dia. Haleluya. Sehingga dia pun menjadi seorang sukses untuk melakukan yang baik lewat pemilihannya, lewat panggilannya. Haleluya. Jadi bukan karena kepintaran, bukan karena ya, bukan karena kadang-kadang terlalu baik, bukan seperti itu. Tetapi ketika tiba saja pemanggilan, maka sifat dan karakter semuanya berubah. Karena mereka sudah dipanggil dari suatu tempat, seperti juga sama seperti Abraham. Dia harus memisahkan diri dengan sanak saudaranya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan kehendak Allah. Tetapi setelah dia memisahkan dari sanak saudaranya, dan bahkan saudaranya kepada Lot, jika engkau ke kiri, aku ke kanan, jika engkau ke kanan, aku ke kiri, pisahkan dirimu. Setelah dia memisahkan diri, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Sehingga dia pun memiliki seorang anak, yaitu Ishak, yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham. Setelah Abraham berumur 90 tahun, ya, 95 tahun, dan Sarah berumur 75 tahun, Melkisedek pergi untuk menjumpai dia. Manusia tersebut, Allah dia di dalam, Allah memakai tubuh manusia untuk supaya Abraham melihat atau mengenal Allah sendiri.
Setelah dia mempersembahkan apa yang dipersembahkan Abraham kepada kepada Allah tersebut, kepada Melkisedek, dia mempersembahkan lembu, ya, sebagai persembahannya. Dia menghidangkan untuk dia makan dan memberikan dalih, ya, kepada susu kepada Melkisedek tersebut. Dan dia berjanji, tahun depan aku akan kembali ke sini. Aku akan kembali ke sini. Haleluya. Dan Sarah istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Di manakah istrimu Sarah? Ada di belakang tenda, di belakang. Dan Melkisedek tahu bahwa dia sedang tertawa. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua? Haleluya. Suamiku pun sudah tua. Tidak mungkin. Tetapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau dia sudah berjanji, dia akan menepati janjinya. Karena semuanya itu adalah sudah diprogramkan Allah sebelum dunia diletakkan. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggeser programnya Allah. Itu akan terjadi semuanya. Haleluya. Setelah satu tahun kemudian, dan apa yang sedang berlangsung, dia kembali pergi ke Sarah. Dan apa yang didapatkan oleh Sarah, dan dia mulai merasakan bahwa ya dua dia sudah mengandung. Haleluya. Kenapa? Karena Abraham percaya setelah dia mendengar dan setelah dia mengenalnya dan setelah dia melakukannya, sehingga dia pun mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari Allah. Semua janji Allah ya tergenapi di dalam hidupnya. Haleluya. Glory. Kejadian 25 ayat 22 dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Sarah meminta petunjuk kepada Tuhan. Mengapa demikian? Anak yang sedang berada di dalam kandunganku, di dalam rahimku, mereka bertolak-tolakan. Mengapa demikian? Dia tidak bertanya kepada siapapun. Haleluya. Apa yang sedang terjadi dalam rahimku? Haleluya. Kejadian 3:22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Berbicara tentang pohon kehidupan adalah Yesus sendiri. Dan di kitab Roma 7:21 dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ada di dalam satu rahim, ya, orang yang berbuat baik dan berbuat yang salah. Hadir pada saat bersamaan. Ada di dalam rahim pada saat bersamaan. Kalau kita melihat ini, ya, di dalam tubuh kita ada dua hal. Sebab kita tahu
tentang yang baik dan yang jahat. Berarti kita tahu melakukan yang jahat dan melakukan yang baik. Tetapi tujuannya di sini, seperti yang tertulis di kitab Roma ini, mana yang kau pilih? Sebab di dalam pikiranmu ada dua hal, yang baik dan yang jahat. Haleluya. Tetapi di dalam jiwamu hanya ada satu, yaitu yang baik. Mana yang kau pilih? Adalah yang baik. Hadir pada saat bersamaan. Di Taman Eden pun hadir pada saat bersamaan. Ketika Allah mengatakan, jangan kau makan ini. Pada hari yang kau memakannya, pada hari itu juga kau mati. Ular langsung berbicara ketika iblis masuk ke dalam ular tersebut. Tentunya kau tidak akan mati. Makanlah. Dia membalikkan perkataan Allah. Haleluya. Engkau akan mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Dan dikatakan dia akan sama seperti Allah. Hadir pada saat bersamaan. Ketika Yesus menaburkan benih yang baik. Di belakangnya langsung hadir. Langsung tampil iblis untuk menaburkan yang jahat. Hadir pada saat bersamaan. Kalau kita melihat ini. Berarti Yesus dan Judas Iskariot hadir pada saat bersamaan. Haleluya. Glory. Berdasarkan panggilan dan pilihannya. Haleluya. Orang yang sudah diberkati, orang yang sudah diurapi, yang diberikan roh untuk selalu mengontrol dan mengasuh dan memimpin dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena bagaimanapun juga kalau Tuhan sudah menentukan dan sudah memilih, bagaimanapun dunia tidak bisa menggeser hidupnya. Menjadi orang yang jahat. Tidak akan bisa. Haleluya. Bagaimanapun tidak akan bisa. Sekalipun diberikan sebanyak-banyaknya uang, emas, bahkan dunia ini ditawarkan kepadanya, tidak akan bisa. Hanya sama seperti Yesus Kristus ketika dia dibawa ke padang gurun. Tidak akan bisa digeser sedikit pun. Karena firman adalah Yesus, Yesus adalah firman, dan firman itu juga diam di dalam kita. Itulah sebabnya setiap orang percaya di ketujuh zaman gereja tidak akan bisa digeser. Lebih baik dipenggal, dibunuh, digantung, dibelah perutnya bagi ibu-ibu yang sedang hamil, diberikan ke anjing-anjing, daripada dia menyangkal Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Bagaimanapun hebatnya dunia, tidak akan bisa menggeser matahari dan mengambilnya matahari secepat mungkin. Semena-menanya tidak akan bisa. Bagaimanapun sekalipun orang yang paling ya, orang yang paling hebat, orang yang paling pintar, orang yang paling terkenal di dunia adalah Jepang atau China atau negara manapun, bagaimanapun hebatnya, tidak akan bisa menggeser satu inci pun. Ya, satu mil pun. Satu mili pun tidak akan bisa digeser matahari. Jangankan digeser, disentuh pun tidak akan bisa. Siapa yang berani mendekat ke matahari? Hangus akan terbakar. Haleluya. Karena Tuhan sudah menentukan matahari seperti itu. Haleluya. Matahari adalah alat penerang bagi dunia. Yesus adalah penerang bagi setiap orang yang mau diterangi hatinya. Siapa yang masuk ke dalam terang? Hanya orang yang percaya yang bisa masuk ke dalam Kristus. Melalui pintu tersebut dikatakan tadi bahwa barang siapa yang jangan kita biarkan dia supaya dia tidak menjamah pohon kehidupan tersebut. Pohon kehidupan adalah berbicara tentang Kristus. Haleluya. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah pohon kehidupan? Dari mana kita tahu bahwa dia adalah sebuah pohon yang indah?
dari buahnya. Amen. Dari buahnya lah kau mengenal siapa mereka. Siapa yang tahu bahwa Yesus berbuahkan yang baik? Dan buah apa yang dihasilkan? Dan siapa yang mengakui? Hanya orang yang percaya, yang mau mendengar dan mengenalinya dan bertindak. Haleluya. Bagaimana mungkin? Bukan mudah untuk menjamah pohon kehidupan tersebut. Bukan mudah untuk memakan atau menikmati buah pohon tersebut. Haleluya. Artinya, kalau kita sudah mengenal Kristus, sudah mendengarkannya, ya, membaca firman-Nya, barulah kita mengenalinya. Setelah kita mengenalinya, barulah kita mulai bertindak, bekerja di dalam ladangnya. Haleluya, glory. Dari mana kita tahu? Kita melihat ke belakang. Bagaimana tentang perjalanan Ruth? Bagaimana tentang perjalanannya Naomi? Bagaimana mungkin terus bisa berlari? Oh, di mana ladangnya Boaz? Biar aku pergi ke situ. Biar saya ambil dulu hasil ladangnya. Atau gandum. Atau ini dan lain sebagainya. Dia kan bisa. Harus ya mendengar terlebih dahulu kabar tentang ya Boaz. Setelah dia mendengar, dia mengatakan amat-amat dan memikirkannya. Lalu dia ingin mengenalinya. Haleluya. Setelah dia mengenalinya, baru menikmati hasil daripada ladang Boaz tersebut. Haleluya. Amen. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa dia. Haleluya. Apa yang kita nikmati daripada Kristus adalah buahnya. Tetapi tidak akan bisa kita menyentuh buahnya. Karena di ladang Kristus tersebut, di ladang Boaz tersebut, timur, utara, selatan, dan tenggara, selalu ada penjaga. Bukan sembarangan untuk masuk ke dalamnya. Selalu ada pengawas. Haleluya. Bukankah tidak ada pengawas tadi? Ya, kalau memang tidak ada pengawas untuk menjaga, yaitu pohon kehidupan tersebut, maka dia akan mudah untuk menjamahnya. Artinya, Kain akan mudah untuk menjamahnya. Haleluya, glory. Bukan mudah. Tetapi, dari sinilah kita tahu bahwa bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan kepada kami penglihatan yang sempurna. Sehingga kami tahu Tuhan. Sehingga kami mengerti. Dan kami mendapatkan daripada Engkau Tuhan. Yaitu buah pohon yang baik. Haleluya. Glory. Dia sempurnakan, dia berikan semuanya. Bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi. Bukan masalah dari satu ibu yang baik, dari satu ayah yang baik. Tetapi kasih karunia Yesus Kristus memilih dan sudah menentukan. Dari mana kita tahu? Dari buah. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Hal yang sama juga bagi setiap orang mempelai wanita. Dari buahnya lah. Haleluya. Apakah kamu terima Nabi? Terima Nabi. Apakah kamu terima pesan? Terima pesan. Apakah kamu mau siap melakukannya? Lakukan firman Tuhan. Haleluya. Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluar adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir.
Kita lihat, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Di dalam rahimnya pun mereka sudah bertolak-tolakan. Bahkan hendak mau lahir ketika Esau yang duluan lahir, Yakub sudah memegang tumitnya. Artinya sudah menarik, masih tetap bertarung. Sekalipun mereka dalam rahim ibunya, mereka sudah bertolak-tolakan, artinya sudah ada selisih sedikit di dalam rahim ibunya. Bahkan melahir pun dia masih berusaha untuk menariknya. Aku yang duluan, kenapa engkau yang duluan? Masih bertarung. Haleluya. Tetapi sesuai dengan penentuan Allah, Esau adalah yang pertama lahir. Tetapi sudah nampak dia sudah berjuang, ya, sudah merebut hak kesulungan tersebut. Dia tidak peduli apapun yang terjadi, pokoknya hak kesulungan harus ada padaku. Bagaimanapun dunia tidak akan bisa menyebut bahwa yang paling tua adalah Yakub, tidak akan bisa. Dari segi manapun, yang pertama lahir adalah Esau. Dialah yang paling besar. Dialah siapangan, adiknya adalah Yakub. Tetapi di sini tertulis dia menjual. Haleluya. Glory. Karena ini adalah berbicara tentang rohani. Bukan berarti secara roh, secara jasmani. Sekalipun ada di dalam mempelai wanita, dia yang paling besar, ya, daripada adiknya. Bagaimana kalau ku jual ini supaya aku masuk surga? Tidak ada artinya. Mau dijual, mau tidak dijual, tidak ada artinya. Haleluya. Ini adalah perlambang berbicara tentang rohani. Mari kita rebut, kita raih kemenangan untuk supaya kita memiliki hak kesulungan tersebut. Berbicara tentang rohani. Haleluya. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Kejadian 23. Dan Kejadian 26 ayat 7 dikatakan, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Rifka, sebab elok parasnya. Ayat 9, lalu Abimelek mengambil Ishak, memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masa engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Dia sudah berbohong. Tetapi seandainya Abimelek melakukan hal yang sama, dia akan mati, bakal seisi rumahnya. Semua akan mati oleh karena mempelai wanitanya Ishak, Rifka. Tidak akan boleh disentuh. Apakah mempelai wanita yang kejaman bisa disentuh oleh Abimelek? Tidak akan bisa. Gak dari mana jalannya. Itulah sebabnya mempelai wanita yang sedang berada di kawanan kecil tidak pernah takut dan gentar menghadapi dunia ini. Abimelek manapun tidak akan bisa gentar. Karena itu tidak bisa ditawar-tawar. Gak persoalan mau berbohong pun dia, ya, kepada Abimelek. Dia adalah seorang raja. Karena dia adalah hamba Allah, dia selalu terlindungi. Dia selalu terjaga. Haleluya. Oleh karena penentuannya, oleh karena pilihannya sebelum dasar dunia ada. Selalu mengasihi
Ishak. Haleluya. Dan Musa pun, Elia pun tidak pernah lupa berdoa dan mengatakan Allahnya Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub. Dia tidak lupa itu. Haleluya. Tidak akan pernah lupa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Haleluya. Mereka selalu berdoa seperti itu. Elia pun selalu berdoa seperti itu. Haleluya. Kenapa dikatakan demikian di sini? Kenapa ini harus dituliskan? Bahwa hamba Allah tidak boleh disentuh oleh raja dunia. Bahwa mempelai wanita tidak akan bisa disentuh oleh raja dunia. Itu tujuannya. Biar kita cepat menangkapnya. Itulah tujuannya. Roma 9 ayat 13 sudah kita baca tadi bahwa Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dan kita dapat semua. Nah, itulah sebabnya dikatakan Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tindakan yang sesungguhnya. Yang melakukan adalah tindakan. Dan tidak akan bisa bertindak sebelum mendengar. Dan belum bisa bertindak sebelum mengenalinya. Seperti yang saya katakan tadi. Bersimpel. Haleluya. Kejadian 25:34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Memandang ringan hak kesulungannya. Dia tidak peduli oleh karena hal-hal yang dari dunia ini. Keinginan daging. Saya sudah terangkat tadi itu. Haleluya. Bilangan 23:7 kita lihat, lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah, kutuklah Israel. Bagi Balak, ya, kepada Bileam. Kutuklah bagiku. Bileam sudah tahu siapa Israel, siapa Yakub. Dan di Yosua 3 ayat 3 dikatakan, di Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat gampang ini. Kenapa dikatakan demikian? Hanya orang yang dilahirkan kembali. Siapa yang ya tidak dilahirkan kembali? Ya, Balak dan Bileam tidak dilahirkan kembali. Sehingga dia bisa diperintahkan oleh raja dunia. Dia memiliki raja yaitu Balak. Kita lihat tentang Musa. Musa, maukah Musa melakukan demikian? Tidak akan mau. Musa tidak pernah tunduk kepada Firaun. Hanya satu yang dimiliki oleh Musa. Dia memiliki hanya satu raja, yaitu Allah sendiri. Tetapi kita lihat Bileam ini. Dia memiliki Allah dan dia memiliki raja, yaitu Balak. Haleluya. Allah tidak menginginkan orang yang percaya memiliki dua raja atau dua tuan. Dia mengingini hanya satu Tuhan, hanya satu Allah. Hanya dia sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya di Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
akan firman Kristus. Oleh karena pendengaran. Haleluya. Galatia 4 ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Apa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan ini? Adalah antara Sarah dan Hagar. Perempuan merdeka adalah Sarah sendiri beserta anaknya Ishak. Dan tidak akan bisa tinggal diam di suatu tempat bersama-sama dengan perempuan yang merdeka dan juga dengan perempuan budak tersebut. Itulah sebabnya mereka diusir. Agar diusir dengan Ismail. Haleluya. Sekalipun hadir pada saat bersamaan juga pada waktu itu, tetapi tidak akan bisa di satu tempat. Kenapa? Karena harus, karena selalu ada pertengkaran atau perselisihan. Hal yang sama juga Ishak dengan dan juga Yakub dengan Esau. Hal yang sama juga Kain dengan Habil. Hal yang sama juga dengan ya Ishak dan juga Ismail. Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Haleluya. Kita lihat ini. Bagaimana dengan Habel? Bagaimana dengan Ishak? Ya, bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Israel? Yaitu Yakub tadi. Kita melihat mereka oleh karena iman mereka. Sehingga apapun yang dia mohonkan, sehingga apapun yang dia minta kepada Tuhan, selalu berikan Tuhan kepada mereka. Karena hanya satu-satunya alat Allah, yaitu adalah nabinya Allah. Itulah satu-satunya alat Allah untuk bekerja, melakukan kehendak Allah sesuai dengan programnya. Haleluya, amin. Satu Raja-Raja 22 ayat 5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Dan di 2 Tawarikh 18 ayat apa dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat sama kita lihat ini. Tanyakan dahulu. Haleluya. Itulah ketika mereka berkumpul. Dan kita melihat salah satunya adalah Ahab yang jahat, yang lainnya adalah Yosafat. Gereja rohani, gereja kedagingan. Ahab adalah orang yang percaya. Perbatasan, ia memiliki nabi-nabi mereka. Bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka bukanlah para penyembah berhala. Mereka adalah nabi-nabi Israel. Tetapi mereka semua diajar, diberi makan, dan diberi pakaian oleh Ahab, sang raja itu. Kita lihat. Mereka ketergantungan kepada Ahab. Sehingga mereka pun penuh dengan politik daripada Ahab. Haleluya. Dan kita lihat Yosafat masuk. Datang membuat sebuah aliansi yang adalah hal yang salah. Itulah sebabnya tidak boleh berhubungan dengan orang-orang yang tidak ya percaya
tidak boleh berhubungan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Dan kita langsung saja ke kita lihat di 1 Raja-Raja 22 ayat 7 dan 2 Tawarikh 18 ayat 6. Tetapi Osama bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang Nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Haleluya. Tetapi Osama bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang Nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Dan di Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Glory. Kita lihat di sini. Allah selalu mencari domba-dombanya. Berapa banyak pun yang memiliki keintelektualan yang pintar, yang cerdas, yang licik dan lain sebagainya, dia tidak butuhkan dan dia tidak inginkan itu. Jadi siapa yang dia inginkan? Hanya domba-domba yang mendengar suara Allah. Dan mereka lah yang dikenal Allah sendiri. Dan mereka lah yang mau mengikuti Allah sendiri. Domba-domba adalah mempelai wanita yang setia. Anak Allah yang sejati. Hanya merekalah yang mau mengikuti Kristus. Haleluya. Glory. Kalau kita sudah baca ini di 1 Raja-Raja 22 ayat 7 ini. Langsung kita mengingat Daud, dan langsung kita mengingat juga Mika. Haleluya. Siapa Saul? Dia mengajukan dirinya supaya dia menjadi seorang raja. Pilihan Allah yang sesungguhnya adalah Daud. Pilihan Allah yang sesungguhnya adalah Mika. Haleluya. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang mau mendengar suara Allah. Dan hanya mereka lah yang mau mengenali siapa Allah. Dan mereka lah yang mau menerima atau bertindak. Ya, melakukan kehendaknya. Hanya domba-domba Allah sendiri. Haleluya. Itulah tujuannya. Lewat apa? Kembali lagi. Karena mereka sudah ditentukan. Amin. Haleluya. Sangat sangat mudah jawabannya. Firmanlah yang menjawab firman. Kita lihat di sini. 1 Raja-Raja 22 ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi. Kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka. Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Di 1 Raja-Raja 22 ayat 11 dikatakan, maka Jedekia bin Kenaan membuat tanduk-tanduk besi. Lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Ayat 12, juga semua nabi itu bernubuat demikian katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Haleluya. Dan juga di 2 Tawarikh 18 ayat 5 pun berkata. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi. 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka. Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot? Selalu bertanya, majulah. Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Haleluya. Sehingga Jedekia pun, ya, membuat tanduk-tanduk besi. Sehingga dia pun berkata,
Lalu Allah berfirman kepadanya, dengan ini engkau akan menanduk Aram. Haleluya. Bukan ketepatan dia bukan ketepatan Jedekia ya membuat tanduk-tanduk dari besi untuk supaya mengenalkan firman Tuhan akan menanduk Aram sampai engkau menghabisi mereka. Haleluya. Majulah, jangan takut dan gentar. Aku menyertaimu. Habisi mereka. Tidak akan bisa dosa untuk menelan kebenaran. Tidak akan bisa kegelapan untuk menelan yang terang. Ketika tiba pada saat malam, ya, mau tikus berjalan di jalan, mau ular, mau apapun tidak akan nampak. Tetapi coba kita nyalakan lampu mobil atau tiba-tiba kita nyalakan lampu mobil atau kereta. Apapun yang ada yang jalan, sedang berjalan di depan kita pasti kita lihat. Jadi tidak akan bisa yang gelap mengalahkan yang terang. Haleluya. Jadi tidak akan bisa rambut Gilead untuk mengalahkan ya, untuk mengalahkan orang Israel. Kenapa? Kembali lagi karena mereka mendengar Allahnya sendiri dan mengenalinya dan bertindak. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, saya sudah terangkat tadi. Dan di kitab Roma ayat 9 yang kitab Roma 9 ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Dan kita lihat dulu di Haleluya. Lihat dulu di kita lupa apa saja ya di kita lihat dulu di Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Dan Keluaran 3 ayat 5 katakan, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita lihat Kejadian 15 ayat 3 dan 14 berkata, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan. Berapa lamakah Israel di tanah Mesir diperbudak oleh Raja Firaun? Ada 400 tahun. Kita bayangkan. Dan mereka akan tinggal di negeri orang asing dan mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan biarkan mereka menderita di tanah orang asing? Sedangkan mereka pun memiliki tanah yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Apa rencana Allah? Kembali lagi, bahwa programnya Allah tidak akan bisa diundur.
atau dimajukan harus tepat pada waktunya, sesuai dengan rencananya. Mereka tinggal diam di sana selama 400 tahun bangsa Israel diperbudak, dianiaya dan lain sebagainya. Mereka menderita di sana. Tetapi untuk supaya nyata kuasa Allah dan mujizat Allah, setelah tiba waktunya ketika Musa ya sudah lahir di sana dan dibesarkan oleh Firaun atau istrinya, diasuh ya, dirawat, dijaga dan lain sebagainya, tiba saatnya dia sudah dewasa. Abraham sudah layak untuk memegang tongkat. Haleluya. Abraham sudah layak untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Kita lihat. Karena Musa mendengarkan. Mendengarkan. Apa yang didengarkan? Keluaran 3 ayat 5. Apa di Keluaran 3 ayat 5? Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu. Haleluya. Dia mendapatkan perintah di sana ketika dia mengembala ya kambing domba mertuanya, yaitu Witro. Lalu dia pergi ke sana. Haleluya. Lalu dia memperhatikan karena ada sedang menyala di semak-semak sana. Lalu dia pergi ke situ, tanggalkan kasutmu. Tugas pada hari ini aku akan berikan kepadamu, Musa. Apa itu yang ada di tanganmu? Tongkat. Haleluya. Lalu Allah mulai mengubah sikapnya, keberaniannya dan lain sebagainya untuk supaya membawa bangsa Allah keluar dari Mesir. Haleluya, tongkat diubah menjadi ulat. Ya. Dan dia memanggil tulah pada waktu ketika dia ada di Mesir dan menjadikan dan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Hujan es, ya. Belalang, lalat, katak, air menjadi darah. Ada 10 tulah di sana. Dia panggil sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mendengar dan mengenalinya ketika dia pergi ke atas gunung. Haleluya. Allah memerintahkan dia. Setelah dia mendengar dan mengenalinya, lalu mulai bertindak dan pergi langsung ke Mesir. Haleluya. Kita lihat apa yang dilakukan Musa. Memanggil tulah, ya, dan juga membuka laut dengan mengangkat tongkatnya ke atas. Laut itu langsung terbelah, membuka laut tersebut supaya bangsa Israel keluar dari pada atau menyeberangi Laut Merah tersebut. Haleluya. Glory. Dan mereka pun berjalan menyeberangi laut tersebut. Kenapa? Karena dia adalah alat Allah satu-satunya yang dia pakai untuk melakukan semua apa yang ada di dalam pikirannya Allah pada waktu tersebut. Haleluya. Sekalipun Allah membiarkan mereka diam di sana selama 400 tahun, tetapi apa yang dikatakan Allah tadi, mereka akan kujatuhkan hukuman. Haleluya. Mereka akan kujatuhkan hukuman. Mereka akan kuhukum. Haleluya. Oleh karena ya, mereka adalah biji matanya Tuhan. Dan kita lihat juga Elia. Ya. Kita lihat juga Elia.
1 Raja-Raja 17 ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Haleluya. Karena terlihat bahwa musim kemarau pada waktu itu, orang-orang semua kelaparan. Ya. Karena tidak datang hujan. Tapi apakah Elia merasa takut tidak akan mendapatkan makanan atau air? Tidak akan pernah. Kenapa? Karena dia sudah mendengar Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sehingga dengan iman dia percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang diinginkan oleh hambanya. Haleluya. Sehingga Elia pun ada di Gunung Karmel berkata, kamu tahu negeri ini sangat berdosa. Mungkin aku harus pergi dan memberitahu Ahab bahwa ia seharusnya malu kepada dirinya sendiri. Karena Ahab adalah seorang pendosa. Seharusnya dia malu kepada dirinya sendiri. Karena apapun yang dilakukan oleh Ahab selalu bertentangan dengan firman Allah. Haleluya. Jadi mungkin aku harus naik ke atas gunung di sana dan duduk dan berpuasa begitu lama sampai orang-orang itu menjadi begitu muak dan lelah melihat aku di atas sana mati kelaparan? Tidak. Bukan seperti itu. Elia tidak akan bisa kekurangan air dan lapar pun tidak. Dan dia tidak pernah malu di hadapan mereka. Haleluya. Dia tidak akan pernah malu di hadapan Ahab. Di depan orang-orangnya pun tidak pernah. Karena dia tidak pernah kekurangan. Selalu diperlengkapi oleh Allah. Tetapi karena ia mendengar dan ia mengenali dan ia bertindak. Aku sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberimu makan. Naiklah ke sana. Dekat Krit. Haleluya. Dan kita lihat juga di Raja-Raja. 1 Raja-Raja 18 ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari Baal sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah. Mesbah yang dibuat mereka itu. Ayat 27, pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, pergilah lebih, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkinkah ia merenung? Mungkinkah ada urusannya? Mungkin ia bepergian? Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Kata Elia kepada mereka. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Dan di 1 Raja-Raja 18 ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkataan ini. Selalu disebut Allah Abraham, Ishak dan Israel. Haleluya, kita lihat ini. Dia selalu senang untuk melakukan perintah Allah. Dia tidak pernah menggebu-gebu
Dia tidak pernah bosan, dia tidak pernah dia tidak pernah bimbang. Selalu dia percaya. Kenapa? Karena dia sudah mendengar, sudah mengenali dan mau melakukan. Semuanya sudah komplit dan sempurna. Apa yang kurang? Diberkat Tuhan dari dirinya. Semuanya adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setelah timbul iman, ya, maulah menerima. Haleluya. Sedangkan beli pakaian aja kita seperti itu. Pertama-tama melihat. Ketika ada teman-teman di samping kita, wah, bagus sekali sepatunya. Kalau ada uang aku, kalau uang kita cukup, kita sudah mendengar bahwa sepatunya baik. Lalu kita melihat, mengamati. Coba kita balik-balikkan seperti ini. Wow, bagus sekali ya. Pura-pura kita balik-balikkan, padahal hati kita sudah di situ. Lalu setelah kita melihat, ya, setelah kita sudah mendengarkan daripada si penjual tersebut bahwa harganya segini, bahwa mutunya seperti ini, lalu mulai bertindak. Tindakannya apa? Mengambil dompet, ambil uangnya, lalu bayar. Haleluya. Itu barang tersebut menjadi milik kita. Jadi tanpa mendengar, tanpa mengenali, ya, dan bertindak, kita akan bisa memiliki harta yang sempurna. Haleluya, glory. Itulah tentang Elia. Dan berbicara tentang dunia seperti yang ya, seperti yang dikatakan tadi. Berapa banyak orang penyembah Baal tersebut? Mungkinkah dia sedang bepergian? Mungkinkah siapa tahu dia masih tidur, tidak terjaga dan lain sebagainya. Dia selalu mengejek. Karena semuanya itu tidak berarti. Hanya kuasa Allah yang berarti bagi hidup manusia. Semua akan binasakan. Semuanya akan dibakar oleh Allah. Hanya satu yang hanya satu yang tersisa. Hanya satu yang berharga. Hanya satu yang bisa masuk ke mewarisi kerajaan surga yang kekal. Mewarisi kerajaan yang kekal. Yaitu hanya orang yang percaya. Haleluya. Glory. Dan kemudian ketika ia sudah memotong lembu jantan itu dan menuangkan air ke atasnya, ia berkata, Tuhan, aku sudah melakukan ini atas firman-Mu. Haleluya. Kalau ada orang yang sedang mencoba seperti itu, kalau tanpa kehendak Allah, itu akan gagal total. Tidak akan bisa dibuat-buat. Kalau memang di luar daripada mempelai wanita, kawan kecil yang sederhana ini, yang sedang berada di terang waktu senja, ya, di luar daripada firman pada zamannya, mereka tidak akan bisa meniru-niru dan mencoba-coba. Siapa yang mencoba tadi? Yaitu penyembah Baal yang tadi. Mencoba membuat mesbahnya. Mereka mencoba memberikan korban sembelihan kepada Allah-Allahnya. Tidak ada yang bergeming, tidak ada yang mendengarkan. Karena mereka mencoba meniru, memiliki Allah-Allah yang lain. Tidak akan bekerja. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman ini. Membuat sesuatu yang besar, membuat ini dan lain sebagainya. Kalau di luar firman pada zamannya, itu tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Mampu untuk melakukannya. Karena itu tidak akan bisa menyambung. Dan tidak akan bisa connect. Ya.
kepada Allah. Allah tidak akan mau mendengarkannya. Haleluya. Bukan karena pintar khotbah, bukan karena nyanyian, bukan karena dan lain sebagainya. Lihat tempatmu. Apakah kamu berada di dalam terang waktu senja? Zakaria 14 ayat 7. Apakah kamu menerima Amos 3:7? Apakah kamu menerima Malaki 5:10-7? Apakah kamu menerima Nuh? Apakah kamu menerima Musa? Apakah kamu menerima Abraham? Haleluya. Jikalau kamu menerima firman perjamannya, mempelai wanita, lihat ada suatu perlambang di sana, yaitu Henokh. Sebelum kesusahan besar untuk melanda dunia datang pada zaman Nuh, dia sudah terlebih dahulu terangkan. Dia sudah terlebih dahulu diubahkan sebelum tribulasi berlangsung. Jadi dia tidak mengalami tribulasi. Jadi mempelai wanita tidak akan pernah mengalami tribulasi, kesusahan besar, tidak akan pernah. Sudah terlebih dahulu diubahkan dengan sekejap mata, sama seperti Henokh. Tetapi kita lihat, ya, kita lihat, kenapa Nuh mengalami tribulasi? Dia sedang mengapung di atas air. Ya, karena itulah rencana Allah. Haleluya. Kita lihat Yusuf. Biji mata Tuhan adalah Israel. Mereka harus berperang, tetapi sebelum mereka dihabisi, mereka juga akan terangkat. Yesus akan membawa mereka setelah berlangsungnya ya kedua saksi di muka bumi dan setelah berlangsungnya 144.000 yang sudah dimeteraikan Allah sebelum dasar dunia ada. Dan mereka tidak akan bisa satu koresan pun di dalam tubuh mereka. Amen. Haleluya. Tetapi mempelai wanita sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Allah sendiri. Sama seperti Asnat istrinya Yusuf. Perlambang-perlambang yang sempurna. Karena kita diberikan Allah pewahyuan sehingga kita pun tahu. Ketika kita membaca firman Tuhan. Ya, membaca nasnya ini. Dan kita tahu tujuannya apa. Dan diperlambangkan di zaman mana. Haleluya. Hal yang sama juga dengan Paulus. Ya. Kisah Rasul 27:22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati. Ya, bertambah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 34. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk kesehatanmu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Tidak akan bisa hilang. Karena Paulus sudah mendapatkan ya perintah daripada malaikat tersebut. Dia sudah mendengarkannya. Dia sudah mengenalinya. Dan dia sudah melakukan apa yang dikatakan Kristus untuk dia lakukan. Haleluya. Dan kita lihat di sini, ya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Berdiri di sisiku.
Haleluya. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Jangan gelisah hatimu. Haleluya. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah ia gelisah dan lain sebagainya. Haleluya. Karena Paulus ya sudah mengalami terlebih dahulu dibandingkan kepada orang-orang yang sedang bersama-sama dengan dia. Karena Paulus tidak pernah mendahului sebelum malaikat berbicara kepadanya. Paulus tidak pernah berkata, aku percaya aku akan bangkit saja dan berkata, baiklah, tunggu, teguhkanlah hatimu. Dia tidak pernah mengatakan demikian. Apa yang dahulu ia lakukan? Ia mendengar seorang malaikat. Terlebih dahulu. Haleluya, bahwa ia ya, tahu bahwa itu adalah malaikat yang sama yang selalu berbicara kepadanya. Setelah ia mengenali, lalu ia bertindak. Teguhkan hatimu, sebab malaikat Tuhan, di mana aku adalah hambanya, berdiri dekatnya, berdiri dekat saya tadi malam, menunjukkan kepada saya sebuah penglihatan bahwa tidak akan ada yang hilang di kapal ini. Teguhkanlah hatimu, pergilah, nikmati makan malammu. Haleluya, semuanya akan baik-baik saja. Itu yang dimaksudkan. Haleluya, glory. Hal yang sama juga seperti utusan di akhir zaman ini. Karena Yesus berbicara kepada dia, membukakan materai-materai kepada dia, sehingga dia pun yakin dan percaya. Setelah dia mendengar, dia mengenalinya, dan dia melakukan. Barang siapa yang mau percaya kepada firman Allah, percaya kepada utusannya seorang nabi, setelah mendengar dan mengenalinya dan bertindak, percayalah, yakinlah, maka seperti perkataan Yesus, di manakah kamu berada, di situ di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, amin. Haleluya, glory. Percayalah. Satu biji pun rambut dari kepalamu tidak akan bisa hilang. Amin. Hanya kapal ini saja. Kita bayangkan. Hanya kapal ini saja. Berarti semua yang berada di dalam kapal tersebut tidak akan bisa hilang. Tidak akan bisa tenggelam dan mati. Haleluya. Barang siapa yang mau mendengarkan ya firman Allah di akhir zaman ini, baik laki-laki maupun perempuan, asal sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintahnya, yakin dan percayalah. Satu biji pun rambut mempelai wanita tidak akan bisa hilang. Haleluya. Kenapa? Karena kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Dan sudah ditentukan sesuai dengan programnya. Haleluya. Itulah sebabnya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan mengenal dan tidak tahu apa seharusnya yang kita perbuat. Perempuan akan memakai pakaian-pakaian yang tidak sopan. Laki-laki akan mabuk, akan pergi ke sana, bersenang-senang, dan lain sebagainya, melakukan yang jahat. Tetapi setelah pesan dia kejaman kita terima, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita melihat bahwa semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan sampai di sini. Pembahasan kita, haleluya, Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada kita. Haleluya.